Penubuh Mata Dua Negara, Hafiz Syahrin Abdullah lega apabila luahannya didengari oleh pihak berwajib. Dengan Kementerian Belia Sukan KBS sedang berusaha membantu atlet berkenaan. Kata Hafiz, dia sedar akan keadaan semasa dan apa yang dilakukan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah untuk kepentingan semua pihak. Berikutan kes COVID-19 terus meningkat. Namun adalah penting bagi dirinya untuk memberi yang terbaik. Terutama ketika ini semua pembelanjaan perlu dikeluarkan sendiri olehnya dan pulang ke tanah air adalah jalan terbaik untuk menjimatkan kos berbanding terus kekal di Eropah sementara menanti saingan seterusnya. Alhamdulillah sudah ada jalan penyelesaian dari KBS dan KKM. Terima kasih kerana mendengar luahan saya. Terima kasih juga kerana pandang berat perkara ini. Ia bukan sahaja untuk saya tetapi juga untuk atlet lain yang berdepan kekangan masa. Saya tahu KKM sangat ambil berat berhubung kes COVID-19 ini. Tapi untuk atlet yang berdepan masa yang terhad, pulang untuk tempoh tertentu sebelum terbang balik untuk berdepan perlombaan seterusnya adalah wajar diberi kelonggaran untuk kuarantin di rumah, katanya. Fiz yang akan mengharungi perlombaan keempat pada 2 Mei ini di Lita Harris berkata, dia memilih untuk pulang ke tanah air kerana kos yang tinggi sekiranya dia terus berada di Eropah. Saya perlu berjimat untuk meneruskan saingan musim akan datang. Tahun ini semua saya gunakan pembelanjaan sendiri, perjalanan, penginapan semuanya sendiri. Jika saya terus berada di Sepanyol, semua pembelanjaan saya kena tanggung. Untuk rumah saya perlu keluarkan anggaran 1,500 euro iaitu bersamaan RM7,460 sebulan. Saya perlu bayar jurulatih, kos-kos sampingan yang lain. Di sini saya ada jurulatih sendiri dan saya boleh buat perkara yang sama seperti di Eropah. Itu sebab saya sangat mengharapkan untuk menjalani kuarantin di rumah bila balik di sini. Saya akan ikut prosedur yang ditetapkan oleh pihak atasan, katanya. Terdahulu, Hafiz meluahkan rasa tidak berpuas hati apabila dia terpaksa menjalani kuarantin di hotel dalam tempoh seminggu selepas pulang dari luar negara. Tindakan kuarantin atlet yang baru pulang dari luar negara walaupun sudah melakukan ujian calitan dan mengambil suntikan vaksin COVID-19 ternyata membuang masa sekaligus mengganggu persediaan mereka menyertai kejohanan seterusnya.